Ribuan prajurit TNI menggelar bersih-bersih sampah yang berada di aliran Kali Ciliwung. Titik pusat pembersihan pun dilakukan di kawasan banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Hanya menggunakan karung, sampah-sampah yang menumpuk, baik di bantaran kali maupun mengalir terbawa aliran air, tak luput dibersihkan prajurit TNI dengan menerjunkan sejumlah perahu karet serta perahu pemilah sampah. Aksi bersih-bersih sampah yang serempak digelar ini juga dipantau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, beserta jajaran pejabat TNI, Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Wali Kota Jakarta Barat. Menurut Kasat, Jenderal Maruli Simanjuntak, selain dalam memperingati HUT TNI yang ke-79, kegiatan bersih-bersih sampah di sepanjang 80 km lebih di Kali Ciliwung tersebut juga merupakan bakti sosial rutin TNI dalam menjaga kebersihan aliran kali dan sungai yang berada di seluruh Indonesia. Selama 13 hari pelaksanaan bersih-bersih sampah digelar, TNI telah berhasil mengangkut dan membersihkan seberat 6.000 ton sampah sepanjang aliran Kali Ciliwung. Kita selama 13 hari ini ada 80,3 ya, Ciliwung ini kita bersihkan. Kita sudah bisa dapat sampah sekitar 6.000 ton sampah. Nah, tadi setelah kita melakukan perjalanan, ya memang harusnya ada orang yang mengerjakan rutin. Selama ini memang ada, sudah dilakukan rutin ya. Tapi kan kita perlu evaluasi terus. Jadi kalau memang di sini tiap tempat orang sudah merasa ikut bertanggung jawab, semua ikut membersihkan, saya kira akan sangat berpengaruh baik untuk kebersihan Ciliwung ini. Jadi kesadaran masyarakat juga, sebetulnya kalau dia punya pilihan cara membuang sampahnya ada, ya mungkin mereka juga akan baik. Kita akan cek juga, sekarang perumahan-perumahan di samping sini, sistem pembuangan sampahnya bagaimana? Kalau tempat sampahnya nggak ada, ya dilempar ke sungai ya. Jadi itu juga akan coba kita diskusikan. Jenderal Maruli pun meminta semua pihak khususnya masyarakat yang berada di bantaran kali untuk sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan aliran Kali Ciliwung demi kesehatan bersama. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.